Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, saya Cikgu Syidi mengambil peluang dan kesempatan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah buat murid-murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 khususnya dan secara amnya kepada semua murid yang akan kembali ke sekolah secara berperingkat. Jadi, syabas, tahniah kerana kamu akan kembali semula ke sekolah dan meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Jadi, saya mengambil peluang dan kesempatan ini juga mengucapkan buat guru-guru teruskan semangat yang wajar supaya kita terus mendidik anak bangsa ke arah generasi yang terbaik pada masa akan datang. Buat ibu bapa pula, terus beri sokongan dan kerjasama yang terbaik terutama dalam tempoh kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi kita dalam keadaan masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga ada negeri yang masih dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi terus beri sokongan, beri kerjasama yang terbaik kepada guru-guru dan juga kepada pihak sekolah supaya apa yang penting anak-anak didik ataupun generasi negara kita akan mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi buat anak-anak murid sekolah jenis kebangsaan Cina Bacang, cikgu mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Tak dilupakan juga kepada seluruh murid yang terdapat di negara ini iaitu Malaysia. Selamat kembali ke sekolah. Selamat kembali meneruskan pembelajaran bagi sesi persekolahan 2021. Kita doakan agar pandemik COVID-19 ini semakin reda dan akhirnya tiada lagi kes baharu ataupun semakin turun supaya sekolah tidak ditutup kembali. Kita faham bila sekolah ditutup ataupun belajar secara online, secara dalam talian, banyak kekangan, banyak isu yang terpaksa dihadapi. Jadi kita berharap agar kita terus dapat meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Jadi selamat kembali ke sekolah, selamat kembali belajar di sekolah. Sekian, itu sahaja dari cikgu. Terima kasih. Bye-bye.